Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita coba action cam SJ4000 guys. Nah, ini hasilnya, penampakannya. Oke, kita coba action cam baru. Kita coba di. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi guys. Pagi ya, sekarang sore. Oke, saat ini kita akan coba untuk unboxing dari action cam yang saya beli, yaitu jenisnya SJ Cam SJ4000 Air Provide yang support 4K. Nah, spesifikasinya. Oke, kita langsung aja ya. Tadat, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka. Kardusnya, wow, dapat bonus. Kita lihat lagi, kosong, nggak ada lagi. Bonusnya t-shirt. Nah, ini t-shirtnya. Ah, bonusnya t-shirt. Oke, kita buka. Kasih lagi. Packagingnya rapi guys. Hati-hati ya kalau bukannya pakai karter, dengar nggak sedap. Oke, ini penampakannya SD Cam, Action Cam. Oh, maaf. Nah, ini dia penampakannya. Wih, bungkusnya bagus. Nah, ini asli sepertinya. Oke, kita buka. Isinya dari apa saja? Cara bukanya gimana ya? Oke, cukup ditarik. Seperti ini ya. Oke, ini adalah SJ Cam tipe SJ4000. Nah, ini ada kelengkapannya, ada mounting. Ini kelengkapannya. Oh, ada dua ini. Dan ini casannya. Casannya kabelnya aja.
Dan ini kartu garansinya. Dan ini ada stiker. Oke. Kita masukin lagi. Oke, kita rapin. Nah, kita lihat kameranya sekarang. Kameranya. Nah, ini guys. Untuk kameranya, cakep. Harganya juga lumayan. Nah, ini dia. Saya juga harus lihat baca manualnya nih. Oke, kita cut dulu ya. Saya belajar cara penggunaannya dulu. Kita udah buka casingnya. Kita udah buka casingnya. Ini untuk cara lihat cek baterainya. Geser. Ini kebuka. Nah, ini baterainya. Coba hidupkan, kita pakai power. Oh, sepertinya harus di charge dulu. Nih hasilnya. Oke, kalau misalkan kita rekam, video kedua kebun di kantor. Nah, ini rekan saya menanam sayur-sayuran. Lumayan memanfaatkan keterbatasan lahan dan buat mengurangi kejenuhan dalam bekerja. Daun-daunnya. Oke.